Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Hero. Jadi kali ini kita akan bermain game terbaik di Play Store, yaitu Leftopia Party, guys ya. Let's go, kita akan Hero baru pertama kali nih teman-teman mas bermain game ini guys ya. Kira-kira di game ini ada apa aja ya guys ya, di dunia Leftopia Party ini ada apa aja teman-teman. Let's go, mari kita langsung saja memainkan gameplaynya guys ya. Oke, ada Ella. Selamat datang di kota metropolitan Leftopia yang ramai, rumah kesayangan kamu. Biar aku bantu kamu bisa memilih pakaian favoritmu terlebih dahulu. Oh, ini lagi bikin karakter guys ya. Oke, kita ada handphone di sebelah kanan sini guys. Avatar, oke. Nah, di sini kamu bisa memilih pakaian favorit kamu. Jangan khawatir, kamu bisa mengubah penampilanmu kapan saja. Oke. Kita pakai baju apa nih guys? Kita pakai baju warna biru kali ya, karena Hero kan suka warna biru guys. Kita pakai warna biru. Celananya kita pakai, waduh ini rok guys. Yang bagus yang mana ya, yang hijau kali ya atau yang ini guys, yang ungu nih guys, yang ungu kayaknya masih basic-basic semuanya. Topi, ada sepatu, ada gloves, ada kacamata, ada penutup wajah, ada anting. Gile banyak banget ini, apa ini coy. Oh, tipe tubuh, tipe tubuh gembrot kayak gini kali ya. Gembrot kayak gini kayak Hero guys. Hero kan bulat, kita bikin bulat ini kepalanya. Kepala bulat kayak gini guys, kepala bulat seperti ini teman-teman ya. Nice tuh. Terus kita bikin warna kulitnya, warna kulit hitam putih, ada nggak putih? Nggak ada guys. Ya sudah, kita pakai putih. Gaya rambut. Rambutnya Hero, rambutnya Hero itu ini bagus nggak sih, yang gambarkan ini kali ya, ini kali ya, ini cewek apa cowok sih guys, cowok ya, cowok. Rambutnya itu warna hitam harus ya guys ya, warna hitam, jangan warna hitam deh, warna ini. Nah, warna ini gimana guys? Boleh deh warna ini ya, warna ini ya. Oke, ini apa ini? Oh, ini yang tadi guys. Kita lihat ekspresi wajah Hero itu selalu tersenyum guys. Manja, ini ekspresi wajah cewek teman-temannya. Nah, selalu tersenyum seperti ini teman-temannya, smiling face. Udah kah? Ada lagi kah guys? Kayaknya itu aja deh. Ini apa ini? Oh, ini pas lagi jalannya guys. Pas lagi jalannya kita simpan teman-temannya. Let's go. Berhasil tersimpan guys. Pilih mode busana. Udah kita keluarkan langsung kah. Wow, kamu tampak seperti yang aku duga. Hehehe. Tolong beritahu aku nama panggilan kamu agar kami bisa menghubungimu. Oke, kita kasih nama Hero. Hero, Hiroshi Human. Hiroshi Human atau Hiroshi Robot guys. Hiroshi Human aja kali ya. Jangan Hiroshi Robot aja guys. Siapa tahu ada skin robot kan, seru kalau ada skin robot. Kita simpan teman-temannya. Nice, identitas terdaftar. Sekarang kamu bisa menikmati keajaiban Leftopia. Jangan ragu untuk melihat panduan pemula jika kamu merasa bingung. Panduan pemula, wah ini banyak sekali panduan pemulanya guys. Kita coba yang ini dulu kali ya. Pergi untuk mengadopsi hewan. Ini kenapa grafiknya burik banget guys. Kita ke setting terlebih dahulu teman-temannya. Setting, mana setting pengaturan. Kita naikin grafiknya guys. Resolusi tinggi, kualitas grafik tinggi. Oke, ini udah tinggi. Belum guys, simpan dulu kali ya. Anti aliasing tuh apa guys? Tinggi. Udah tinggi semua teman-temannya, udah tinggi semua guys. Nice. Kita biarin aja kayak gini kali ya, enak dilihat kan guys, enak dilihat kan coy. Oke, oce, mantap. Kita tadi disuruh pergi anu guys ya, pergi ke toko hewan untuk membeli ini guys, membeli mengadopsi hewan peliharaan teman-temannya. Ini ada hadiah kah? Nice. Ini ada, kita klaim terlebih dahulu guys ya. Nice. Acara. Oh, ini gacha. Let's go. Dapat mobil, please.
dapat diamonds, lumayan teman-teman, lumayan. Acara lagi kita hadiah gratis, kita klaim tuh login 7 hari, nice. So, yang ini bisa kita ambil, kagak bisa guys ya, follow kami, oke. Sip. Kita dapat apa tadi guys? Dapat ini apaan ini teman-temannya? Oh, tembakan cuy, bisa nembak kah? Oh, bisa nembak. Wah. Bisa nembak ternyata guys. Oke, kita fokus ke misi kita guys ya, untuk mengadopsi hewan. Kita coba ngobrol sama orang-orang sekitar kali ya. Oh, hewan ternyata dekat sini teman-teman. Hewan ternyata dekat sini guys. Oh, ini toko hewan ini teman-temannya. Ini toko hewan guys. Permisi. Oh, kita masuk kah? Kita masuk guys, let's go, kita masuk. Permisi, selamat datang di toko hewan Peli. Oh, ini kunjungan pertamamu. Sebagai hadiah, ini telur hewan peliharaan untukmu. Waduh, langsung dikasih telur guys. Selamat, kamu dapatkan hewan peliharaan pertamamu. Biarkan dia mengikutimu. Mana nih hewan peliharaan kita guys? Oh, ini kah? Selamat, kamu mendapatkan peliharaan pertama kamu. Bila masih bersembunyi di telur, silakan tunggu karena akan menetas dalam 6 jam. Wah, dalam. Oh, ini guys. Oh, ini guys ya, kita bisa kasih nama kah dia guys ya? Gak bisa cuy, kita cuma disuruh duduk. Eh, telur gak bisa disuruh duduk. Woi, ini mah telur guys. The heck. Nah, kita klaim tuh. Nice tuh. Wah, nimbol nih apalagi. Aula undian. Oh, dapat gratis gacha lagi guys. Let's go. Semoga dapat baju. Dapat pistol. Pistol buat apa gak tahu juga. Kita gacha lagi guys. Let's go. Dapat apakah? Dapat tembakan lagi guys. Pistol-pistolan lagi coy. Ini glasses box, semoga dapat glasses. Walaupun Nero gak pakai glasses kayaknya. Aduh, pemukul baseball, ya kah? Sepertinya begitu guys ya. Terima kasih Lady Butterfly. Terima kasih Lady Butterfly. Oke, kita jangan lupa ucapkan terima kasih guys ya kepada penjual ini teman-temannya, toko hewan guys. Tapi kenapa grafiknya jelek burik banget guys ya? What the hell bro? Oke, selanjutnya ke quest berikutnya. Kita disuruh untuk mempelajari renovasi. Renovasi ada di, bentar dulu. Di situ, di sini, buka ini, terus. Oh, bentar dulu guys. Ini pencapaian apa nih cuy? Kita klaim dulu kali ya. Waduh. Nice, memiliki hewan peliharaan. Aku udah memiliki hewan peliharaan. Nice, I am the best. Level karakter level 2, udah. Oke, itu aja kah? Itu aja sepertinya guys ya, surat apa ini? Oh, oke, siap. Terima kasih creature. Creator, creature lagi. Oke, panduan mempelajari renovasi. Kita kembali ke rumah. Kita punya rumah. Seriously, kita punya rumah. Oh, kamu menemukan tempat ini sendiri sebagai hadiah atas nama balai kota. Natalie akan mengirimkan rumah yang bisa kamu pilih. Wah, dekorasi sendiri kali ya. Kamu memilih ini bagus. Tapi jika kamu inginkan rumah baru, kamu bisa memilihnya dengan mengetuk nomor rumah. Oke, coba kita masuk guys ya. Kita coba dekor rumah sendiri guys. Dekorasi rumah 1 kali. Ketuk dekorasi untuk membuka tampilan. Beli furniture, harganya 400. Oh, ya ampun, kosong melompong dong rumah kita guys ya. The hell nah. Kita klaim tuh dulu guys. Kita coba renovasi rumah kita cuy, dengan duit seadanya guys. Kita punya apakah? Beli furniture. Wanjay, mahal guys ya. 800 cuy, paling murah kasur ya guys. Kita kumpulin duit dulu kali ya. Ini apa ini? Tong sampah. Wah, ini bricks. Wanjay, banyak banget yang bisa kita lakukan di sini guys ya. Bisa kita beli, bisa kita bikin guys. Wah. Ini kita bisa perluas kah? Gak bisa kita perluas ya guys. Gak bisa kita perluas coy rumahnya coy. Kalau di luar bisa kita pasang. Eh, bisa juga guys. Lah, kita melayang dong. Oke lah. Oke, kita kumpulin duit dulu baru kita renovasi kali ya. Kita miskin banget guys. The hell. Nah, oke. Selanjutnya misi apa lagi? Berpartisipasi dalam turnamen sistem gugur atau katana bal. Anjay, sistem gugur atau katana bal. Katana bal. Pertandingan solo. Kita coba guys ya. Apakah ini seperti Blade Ball-nya di Roblox, guys?
Oh iya, ini seperti Blade Bell di Roblox, guys. Tentang this. Oh, kita ngeklik teman-temannya. Kita ngeklik, guys. Nggak bisa spam-spam seperti di Roblox, guys. Sedih banget, coy. Oke. Okay. Nice. Nice. Ayo lo. Oh, bukan, guys. Nice, ah. Oh, kita easy peasy main game ini, guys, ya. GG gimang. Kita tuh udah terlalu jago di Blade Ball Blox Fruit, guys. Ya, kita hajar mereka, coy. Nice. Nice. Mampus lo. Ayo, ayo, sini. Biar kita hajar, guys. Nice, mampus lo. Aduh. Ya ampun, gak kepencet, guys, ya. The hell, nah. Oke. Okay. Lumayan lah dapat 50 uang kan, guys, ya. Oke, okay, kita coba cari, kita coba keliling-keliling lagi, guys. Siapa tahu ada hal-hal menarik di kota ini, coy. Oke, okay, ini ada Velvet. Violet. Violet. Halo Violet. Oh, dia masuk. Ini apa ini, coy? Topia Arena, mau berantem kah? Oh, di sini tempat berantem, guys. Tempat berantem, coy. Halo, halo, halo Violet dan Ravan. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Tanya, guys, ya. Jangan tuh dijawab, coy. Kalau dijawab ya udahlah, Iro dicuekin. Oh, dia masuk mau berantem kayaknya, guys, dalam situ, guys. Wadidau. Oh, ini ada gacha lagi, coy. Bukan, coy. Dapat, nice. Lumayan juga ya, duit kita sisa 1000. Mantap. Duit kita 1000 kita claim tuh. Nice tuh. Selanjutnya kita mancing kali ya. Ini kita misinya disuruh mancing, guys. Learn to fish. Oh, mancing di daerah sana, guys. Ayo kita jalan dengan badan gendut kita seperti ini, teman-teman, ya. Wah, dia mau ngapain? Siapa namanya, guys, ya? Keren, baju kamu keren, kita tanya. Eh, salah, kenapa kita pegang ini? Baju kamu keren. Baju kamu keren. Oh, dia main gitar, guys. Kita kasih. Nice. Oh, dia nyanyi. Suara kamu bagus. Kita puji-puji, guys, ya. Suara kamu bagus. Suara kamu bagus. Tapi mending kamu diem aja. Tapi mending kamu diem aja. Anjay, eh, dapat gitar elektrik, coy. Kita mainkan juga, guys, ya. Ayo duel gitar. Wah. Anjay, kita ngocok perut, guys, ya. Kita malah ngocok perut, guys, tuh. Ngelitikin perut sendiri, teman-temannya. Kita duel. Ini enggak mau diduel, guys. Kenapa emang? Gak apa-apa. Biar keren aja, biar keren aja. Waduh. Nah, kita punya gitar, punya pistol, punya banyak, guys. Ini apa nih, coy? Oh, gitar. Nice. Ah, kamu mau ikut mancing gak? Kamu mau ikut mancing gak? Aku mau mancing loh. Aku mau mancing loh. Siapa tahu dia mau, kita ajakin, guys, ya. Siapa tahu dia mau, coy. Kamu mancing gak? Ini dia masih ketik kali ya, guys, ya. Kita tungguin, coy. Please mainin pianonya. Oke. Aku mainin pianonya. Oke. Aku mainin pianonya. Tuh, aku udah mainin pianonya. Dek. Wah, lagu apa ini? Main lagu apa ini, guys? Wow. Oh, ada yang nyanyi di situ, guys. La 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 la. Itu suara gitar siapa sih? Berisik banget, guys. Udah hell, nah. Gak nyambung suara gitarnya, coy. Nah, ini baru nyambung, guys. Enak nih. Enak lagunya. Mantap, lagunya enak, guys. La la la.
Waduh hujan. Waduh hujan guys. La 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 la. Gimana ini? Wah masih nyanyi. Oh, ada yang masih nyanyi tuh guys. Gimana ini? Gimana ini? Kita nggak bisa pulang. Gimana ini? Gak bisa mancing dong aing. Gak bisa mancing dong. Hujan. Hujan bre, hujan guys, hujan, hujan. Hujan soalnya. Takut ikannya kabur. Waduh ini kenapa nih? Banyak atraksi baru yang ditambahkan. Ini dia minta apa nih pet kita guys? Ajak aku ke taman air. Waduh macam-macam aja nih pet kita guys. Ini lagi hujan loh. Enggak kok. Oh enggak katanya enggak guys. Yakin? Aku tunggu reda aja. Tunggu reda aja. Atau mau sambil main hujan? Atau mau sambil mandi hujan? The hell? Who is that bro? Oh dia mau ngikutin kita guys. Ayo kita mandi hujan. Ayo kita mandi hujan Griffin. Sambil kita mancing. Siapa namanya sih? Namanya siapa tuh guys? Oh dia mau kita coba naik ini. Naik. Oke. Ayo. Let's go. Anjay kita didorong sama Grisham. Kita mau dibawa kemana guys? Dibawa mancing kali ya. Dibawa dorong kemana ini bre? Oke, mau dibawa ke pantai guys, mau mancing di pantai. Oh enggak, mancingnya di sini guys. Wah anjay ini pantainya, terus ada taman airnya lagi pula. GG, kita ajak ke sana kali ya main air. Oh main air di sana guys, bukan di sini guys. Oh tempat pancing. Pergi ke tempat pancing. Udah, kita keluar dari sini. Oke. Terima kasih. Oke, kita coba ngobrol sama orang yang bawa pancingan ini, guys ya. Beli bermacam-macam ikan, belajar memancing. Oke. Kita beli pancingannya dulu, Kabre. Ada yang bisa aku lakukan untukmu? Aku terpesona oleh semua jenis ikan. Coba lihat. Wah, wanjay harganya 50 guys. Kita punya pancingan kan coy. Kita punya pancing, kita kagak punya pancingan dong. Kita gak punya pancingan guys. Yah, duit aku kurang. Duit aku kurang 45 harganya berapa sih? 50 ya. Pancingannya 50 ya guys. Pancingannya itu coba kita lihat lagi. 50 diamonds guys ya. Ditaku kurang. Ya sudah kita lanjut ke mengunjungi workshops. Workshops. Ikut dong. Mau ikut kemana? Ini pet aku mau ke taman air. Oke, let's go kita ke taman air guys ya. Ini soalnya dia minta cuy. Si pet egg ini manja banget guys. Dia pengen ke taman air depan situ guys, waterpark. Let's go. Mana kita? Oh, ini kita punya pancingan guys. Ini kita punya pancingan coy. Nih masuk nih. Bermain nih. Nice, dapat 150. Oke, kamu main yang mana? Mau main ini kah? Oh, main seluncuran ini guys. Ayo kita ajak pet kita main seluncuran ini dulu teman-temannya. Let's go. Ini air bukan sih, ini air guys. Kamu ini hujan-hujan malah main air. The hell nah, dasar. Ayo kita ke atas guys. Let's go. Kita harus seluncuran yang paling atas di sini. Let's go. Waduh. Segitu doang ya ampun, kirain seru guys, ternyata ya lumayan lah ya buat buat bikin pet kita happy guys. Ini apa ini coy? Gitar, kita bawa gitar masih guys ya. The hell nah, ini apa nih?
Mak sang badut, kamu apa? Beberapa balon bertebaran selama pertunjukan. Apakah Anda ingin mengambil pekerjaan sebagai badut dan membantu saya mengambil 3 balon? Boleh deh badut, kita coba cari balon yang tersebar di sini guys ya. Balon yang tersebar di waterpark kan nggak mungkin tersebar di mana-mana kan guys. Kayaknya di anu deh, di situ deh guys. Aku menemukan satu, let's go, kita bantu. The heck, siapa tadi tuh? Yang oh itu balon lagi, oh bukan. Cari balon lagi, balonnya ada 3 begini guys ya. Coba kita cari di atas teman-teman. Coba kita cari di atas guys. Dari di atas siapa tuh kelihatan teman-temannya? Dari atas siapa tuh kelihatan? Di biang lala ini ada balon kah? Sepertinya tidak ada. Oh ini balon. Nice, 2 balon sudah ditemukan teman-temannya. Sisa 1 balon again. Kita coba lihat di atas ini guys ya. Apakah ada balon yang ketinggalan teman-teman? Waduh, mumpung lagi hujan, kita nggak bisa mancing kalau hujan-hujan. Takutnya ikannya kabur, guys. Apakah kalian melihat sebuah balon? Oke, hujannya sudah reda ternyata, guys. Tapi balon kita tidak bisa temukan. Balon. Apakah di seluncuran sini? Apakah di sini? Coba deh kita seluncur di sini. Let's go. What the heck? Nyangkut. Oh, muter-muter. Oh, ini lebih seru. What the heck? Oh, tuh balonnya ada di situ. Nice, aku sudah menemukan 3 balon. Wahai badut. Nice. Oke, kita kasih ke badut again, guys ya. Mark si badut. Ini Mark. Nah, kita jadi badut, kita pakai skin badut dong, the hell nah. Wah. Let's go. Ini kasih balonnya ke badut ini, guys ya. Eh, hey, badut. Nih, kerja bagus. Sekarang ini upahmu. Nice, thank you. Dapat 100 rupiah guys ya. Ini kita claim tuh. Nice. Kita lanjut lagi ke tujuan kita, yaitu mancing ikan guys ya. Let's go. Wah, pada di dekat panggung. Bentar, aku OTW. Bentar. Aku OTW. Kita OTW guys. Oh, enggak ada. Apakah kalian melihat Grisham? Grisham, apakah kamu melihat Grisham? Apakah kamu melihat Grisham? Oh, mereka lagi sibuk anu guys, sibuk ngeband menit. Kayaknya mereka mau tampil dah. Grisham kemana ya? Apakah Grisham itu? Oh, ini Grisham. Halo Grisham. Halo Grisham, ayo pergi mancing seperti yang aku janjikan. Waduh, kita mau dipukul sama Supreme, the hell nah. Kita gendong kali dia, kita bawa guys, ayo sini, mau digendong badut nggak Grisham? Grisham gak mau digendong guys. AF kakak dia? Sepertinya iya guys. Eh, kita pergi sendirian aja kali ya. Soalnya kalau mancing itu enak tuh sendirian guys. Ngecil, ngesolo. Cara mancing gimana guys? Kita langsung mancing gini aja kah? Coba ya. Ini apa nih? Toko ikan. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Oh ini tempat mancing. Wah, banyak orang mancing di sini sudah guys ya, mantap. Wah. Ternyata banyak yang hobi mancing. Wah, ternyata banyak yang hobi mancing. Kita coba cari yang sepi, guys. Oh, ini ada areanya. Ini level 1 ada di sini. Kita coba level 1 terlebih dahulu, guys ya. Let's go. Gimana cara mancing guys, langsung tarik aja kah? Kita lihat ikannya teman-temannya. Oh, ada ikan. Tunggu digigit guys. Ditunggu kali ya. Coba ya. Weh, ini kenapa ada yang berenang di kolam pemancingan? Woi, jangan ganggu coy. Nanti ikannya kabur guys. Hati-hati, tunggu digigit coy.
Tunggu digigit. Ayo gigit, gigit aku. Gigit aku. Nice. Nice, dapat ikan. Kita dapat ikan apa kayak ini, guys, ya? Dapat ikan. Ya ampun, ini mah kecebong, guys. Di parit mah ada banyak ini, teman-teman. Kita coba sekali lagi, guys, ya. Oh, tadi Grisham. Halo Grisham. Ayo kita mancing Grisham. Let's go. Kita tunggu ikannya, guys, ya. Mana itu ikannya? Ada ikannya, ada ikan, ada ikan. Ada ikan. Ada ikan. Gigit aku ikan. Lumayan gede nih, kayaknya lumayan gede nih, guys. Ini kayaknya lumayan gede nih. Kayaknya lumayan, lumayan gede nih, teman-teman, ya. Let's go. Gigit dong. Nice. Anjay, fishing master. Baru dua kali mancing udah jadi fishing master, guys. Anjay, dapat apa ini? Ikan apa ini hitam putih, guys? Ikan teano. Halo, mancing semua. Iya, mancing. Ayo kita mancing. Ayo kita mancing Grisham. Kamu gak mancing? Oh, dia main gitar di tempat pemancingan. Hela, dia main gitar di tempat pemancingan, guys. Oh bukan, kirain Grisham tononnya. Ternyata si Asidik. Oke, misi kita mancing sudah selesai. Kita dua kali mancing aja, guys, ya. Gak usah banyak-banyak, coy. Kita jualin dulu kali ya. Gimana cara jual? Di sini kak jual. Kamu sudah menangkap banyak barang bagus. Oh, harganya 18, lumayan, kita jual semuanya, guys, ya. Nice, 72. Lumayan, lumayan lah buat nambah-nambah duit kita, guys. Kita lanjut ke workshops. Workshops ada di sini. Nice workshops. Apa ini? Selamat datang di workshop. Ini adalah kanvas kreativitas pribadi Anda. Oh, jadi kita bisa bikin kreativitas di sini, guys. Oh, di sini mapa peta solihin. Oh, banyak, guys. Parkour tersulit di dunia apa? Iya. Coba kita lihat, ini kosong melompong loh. Parkour dari mana? Coba ya. Kita coba main. Let's go. Oh iya, parkour, guys. Hut. Ada orang ternyata. Hut. Aduh, lumayan juga, coy. Lompat. Wait the minute. Oke, hati-hati dulu, guys, ya. Nice. Lah, jatuh dong, the hell. Nah, ayo kita coba tamatkan parkour ini, guys, ya. Let's go. Toel. Oke. Tidur dulu. Oh, tuh pet kita tidur, guys. Jatuh dong, susah banget, guys, ya. The hell. Nah, coba sekali lagi, bro. Ini parkurnya susah banget, guys, karena emang bukan game parkour tapi dibuat parkour ini, teman-teman, ya. Ut. Nice. Ut. Tidur dulu nggak sih, bre? Ini sangat inovasi sekali, inovatif sekali, ya, guys, ya. Ini parkurnya kasur berterbangan, kita bisa sambil istirahat di sini, guys. Kalau capek parkur, coy. Nice. Wanjay, ini susah banget, guys, ya. Be carefully. Finishnya di mana? Oh, finishnya di situ, coy. Oh, dikit doang finishnya, guys. Nice. Oke, apakah kita bisa menyelesaikan parkour yang katanya parkour tersusah di game ini, guys? Lah. Oh. Ini gimana caranya, coy? Gini kah? Jatuh dong, dekhilna. Dong, terlalu ujung kayaknya kita anunya, guys. Bentar ya, pet egg ya. Toel. Nice, lompat lari, gak nyampe. Oke. Hus. Aduh, the hell. Sekali lagi, guys, ada teman lagi kita datang, coy. Lompat, be carefully, nice, lompat lari. Aduh, terlalu ngapain kita mundur tadi, soalnya diem aja, guys. Oke, lompat, nice. Oke, sip.
lompat, nice. Lari lompat, oke, okay. Nice. Oke. Okay. Eh, dia ngapain jatuh? Aku ngapain jatuh? Woi. Lompat, nice, lompat, oke. Okay. Lompat, nice. Lompat lari, lompat lari, nice. Oke. Dikit lagi, tipis banget, coy. Oke. Nice, finally, akhirnya teman-temannya, akhirnya Hiro bisa berhasil menyelesaikan parkour yang tersulit di dunia. Anjay. Oke, kita langsung keluar dari sini, guys, ya. Udah berapa menit Hiro menghabiskan waktu di sini, guys, ya. The hell, nah. Wadidaw. Oke. Sampai segitu dulu, guys, ya. Thank you teman-teman yang sudah nonton live streaming ini, video ini, guys, ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ditunggu di video selanjutnya, guys, ya. Bye bye.